pada hari ini diselenggarakan gathering nasabah unit layanan modal mikro dari PT Permodalan Nasional Badani. Yang kami undang pada hari ini adalah dari dua unit, yaitu Ulam Lewi Panjang dan Ulam Dalam Tahun. Khusus kami undang saat ini adalah nasabah yang bergerak di bidang konveksi, karena PNM itu selain memberikan pembiayaan juga harus memberikan pelatihan dan tambahan wawasan kepada peningkatan kapasitas usaha terhadap nasabahnya. Nah, rencana ke depan, nasabah-nasabah yang konveksi ini akan kami bentuk kelompok. Jadi, kami akan bentuk kelompok, mereka nanti akan kami ajak berdiskusi sebetulnya masalah apa sih yang dihadapi saat ini, kemudian juga tema dan berapa kali pertemuan, itu mereka sendiri yang menentukan. Jadi kami hanya mendampingi saja, nanti insya Allah kami juga akan kerjasama dengan beberapa instansi, baik dari dinas koperasi dan sebagainya, untuk membantu memecahkan masalah mereka. Sehingga nanti setelah dibentuknya kelompok ini, mereka akan lebih survive lagi usahanya. Ini itu saja. Siang Pak semuanya, terima kasih buat TNM yang sudah memberikan waktu saya untuk di acara ini. Alhamdulillah dengan pembinaan TNM, saya dan usaha saya dari tahun 2008 sampai sekarang 2014 tahun ini, alhamdulillah apa yang dikatakan tadi yang dicarakan di tempat, alhamdulillah itu sangat berarti buat saya. Alhamdulillah usaha saya juga sampai sekarang dan beberapa sampai sekarang sudah apa yang dikatakan tadi di operator itu sangat benar-benar hasilnya baik. Sekali lagi terima kasih Kenek. Beberapa kali saya juga sering diundang di Jakarta besar sekali yang di acara seperti ini. Terima kasih sekali. Alhamdulillah saya mulai kerjasama akhirnya banyak omset dan laba itu sangat signifikan lah. Alhamdulillah.